Seorang pelaku pencurian ternak warga berhasil diringkus tim kupu-kupu Jatanras Polres Agam di daerah Kota Kaca, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada Senin malam. Pelaku berinisial M, 39 tahun yang merupakan seorang residivis. Ia kembali ditangkap atas kasus pencurian ternak warga bersama dua rekannya di daerah Salareh Aya, Kecamatan Palembayan, yang hendak kabur ke Kota Pekanbaru. Sementara kedua rekan pelaku berinisial M, 59 tahun, dan B, 47 tahun telah diamankan terlebih dahulu oleh masyarakat dan dibawa diamankan di Mapolres Agam. Dari ketiga pelaku, petugas mengamankan barang bukti, dua ekor sapi hasil curian dan satu unit mobil jenis pick-up yang digunakan. Jadi benar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 jam 00.15 WIB di Alan Jambu, Nagari Salareh Aya, Kecamatan Palembayan telah diamankan dua orang yang diduga melakukan pencurian ternak. Hal ini dilakukan masyarakat karena sebelumnya telah pernah terjadi pencurian ternak dengan ciri-ciri mobil yang sama. Kemudian masyarakat melakukan penangkapan dan pengamanan serahkan ke Polres Agam. Kemudian Satreskrim Polres Agam melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Kemudian ditangkap tiga orang pelaku inisial MY, BY, MH, di mana dua orang pelaku telah diamankan terlebih dahulu, sedangkan untuk pelaku MH kita amankan di daerah Kota Kaca, Kecamatan Tanjung Raya, saat hendak melarikan diri ke Kota Pekanbaru Riau. Ya, kronologinya kejadian itu di hari Minggu malam. Jadi peternak kita, kawan kita ini biasa mengecek sana setiap malam, dicek. Ternyata jam 12 dicek, ternaknya sudah tidak ada di lokasi. Biasanya kalau lepas itu hanya sekitar lokasi, ternyata tidak. Akhirnya bersama dengan warga sekitar, Bang Hendra itu menutup semua pintu keluar di lokasi itu. Kebetulan lokasinya terletak di PT AMP. Akhirnya berkat kerjasama kawan-kawan, juga satpam di PT AMP, didapatlah satu buah mobil yang membawa sapi. Nah, kemudian setelah diinterogasi segala macam, ternyata ternak itu ditinggalkan di sebelum lokasi. Nah, kemudian beberapa orang warga akhirnya mendapatkan ternak tersebut. Ada dua orang yang ada dalam mobil tersebut. Akhirnya karena tidak kunjung mengaku, dia dua orang, yang satu mengaku, yang satu tidak, masih berkilah. Saya dicek handphone dan segala macam. Akhirnya baru di waktu itu warga sudah mulai geram. Ini terjadi tindakan massa. Afrizon AB, Padang TV.